harapan untuk keluarga kita serahkan aja ke pihak yang berwajib ya. Yang pada intinya dalam pasal yang kami sebutkan itu kan pembunuhan berencana ya. Jadi penjelasan daripada tim forensik daripada Jawa Tengah, ibu siapa tuh, sudah jelas kan bahwa yang laki-laki matinya dibuang, bahwa Salsabila matinya di tempat, itu sudah jelas kan. Berarti kalau terjadi kecelakaan itu dibawa, dan itu sudah direncanakan pembunuhannya. Berarti itu kembali lagi ke pasal yang tambah pembunuhan berencana, tidak terkecuali, tidak terkecuali apapun harapan keluarga ya, seumur hidup ataupun hukuman mati.